sepakat bahwa kamu yang main sebagai urusan berat, kalau saya langsung, oh jangan deh, jangan saya deh, maksudnya saya di sini tugas saya sebagai wakil keluarga aja, menjaga IP-nya ini, tanpa harus bermain, dan gak ada kewajiban juga, bapaknya yang nulis, anaknya yang main tuh gak ada kewajiban juga. Cuman Pala Timoti dan Kang Yayan, satu benar-benar yang apa ya, memberi dorongan saya banget gitu. Karena sebetulnya saya nggak ada basic bela diri kan, cuman karena Kang Yayan bilang bela diri itu bisa dipelajarin gitu, tapi rasanya itu yang rasa dari karakter Wironya itu yang susah untuk di apa namanya dicari di orang lain. Terus saya berpikir bukan cuman itu sih, dulu saya bisa sekolah, saya bisa sampai seperti saat ini tuh karena Wiro Sableng ini gitu, karena orang tua saya nulis ini, nyokolahin saya gitu. Paling nggak ketika saya bergabung di sini ada apa ya, ada satu usaha saya gitu untuk melestarikan karya besar ayah saya, dan mungkin ini sebagai bakti kecil saya untuk orang tua saya, sebetulnya itu sih. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi nggak gampang juga ya. Ternyata nggak gampang juga.